Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mari di Gua Hira Jabal Nur. Ialah tempat yang turun wahyu mula-mula pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula wahyu turun, Nabi berasa nak pergi tua, nak pergi duduk suku, nak pergi duduk salah, nak pergi nang senyap-senyap, nak duduk berehat, nang sematik senyap-senyap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mari sinilah. Ialah gua Hira. Nabi mai sini, Nabi gigleg. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah. Mana gigleg satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mari, malaikat Jibril mari kepada Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh baca Iqra. Nabi sampai tiga kali ayat ma'an Nabi qari. Kali yang ketiga Nabi Jibril kata Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Dia peluk Nabi kita suruh baca Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Maka pada lepas tu Nabi pun baca. Jadi bukit ni ya tinggi dalam 900 meter. Bukit Jabal Nur, di atas Jabal Nur panggil Gua Hira 900 meter tinggi. Dan kat dia luah dah 900 meter. Maka kita naik sana tu dia nampak, naik sana tinggi tengok di sejak hari tu nampak Kaabah dulu, nampak Kaabah. Dulu dia masmuh we orang boleh naik di atas tu. Tapi lah ni tak boleh naik dah ni, sekadar ada bawah ni lah. Ada bawah ni. Maknanya duduk sini jadi tenang semua lah. Dan dulu Nabi sehingga Nabi jumpa dengan Jibril klik pada rumah ni, Nabi pasal ketar takut. Nabi kata zamilu ni selimut tu. Sehingga Khadijah selimut Nabi SAW. Maka Khadijah ambil Nabi pergi jumpa sepupu dia, dia Warakah. Warakah ni adalah Jibril mari jumpa Nabi kita SAW. Dan Nabi ni akan dihalau keluar pada Mekah. Maka setelah tu tak berapa lama pun Nabi dihalau. Nabi pergi pada satu bukit lagi, satu gua lagi. InsyaAllah kita akan pergi tengok sekejap lagi insyaAllah. Ini mau ke kapung pun bukan jalan? Lama-lama dah. Hok lama tengok leh kawasan lama-lama dah. KJE tanah ke kapung sini. Jabal Nur. Gua Hira. Gua dekat tu. Nabi lagi Jabal Sur, Bukit Sur. Gua Hira tepat. Ya dia tengah wahyu. Atas ni. Dia. Tinggi sangat. Gua ada bawah tu Ustaz. Ya. Gua ada bawah tu. Gua atas tu bukan bawah atas. Atas. Dia mau buka naik buat naik tu. Dia nak naik atas tu nampak tak? Nampak jalan tu. Dia mau naik atas tu. Jalan lah ni tak boleh naik. Ya tak boleh sekat lah ni.